Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan review dari Gaga Sarden dalam saus tomat dan cabai. Ya, ini siap santap katanya ya. Ukurannya besar, ini produk Gaga, sudah ada halal MUI. Berat besinya 425 gram, bobot tuntasnya 233 gram. Ada IPMR-nya juga. Ini yang produksi PT Pacific Harvest Banyuwangi Indonesia untuk PT Jakarnatama Bogor. Oke. Di sini komposisinya ada ikan sarden 60,06%, air pasar tomatnya 95%, cabai merah, gula, garam, pengental nabati, bawang putih, bawang merah, jahe, penguat rasa, malatium glutamat, ini versi bahasa Inggrisnya. Di sini informasi nilai gizi, logo SNI, barcode dan QR code. Nah ini seperti ini, sardines in tomat and chili sauce, ini versi bahasa Inggrisnya. Tapi tulisannya masih siap santap ya, sama. Ini BPMRI. Ini sini bar logo halal MUI-nya. Oke. Terus seperti itu, ini bagian atasnya. Ini bagian bawahnya ada produksi dan expire-nya. Oke, seperti itu dari segi tampilan kemasan dari Gaga Sarden. Lalu bagaimana dengan hasil masakannya? Oke, saya akan masak dulu dari Gaga Sarden dalam saus tomat dan cabenya. Oke, saya masak dulu. Oke, sudah dimasak sarden gaganya. Ini saya tambahkan cabai, terus ada bawang putih, bawang merah, ya, dan juga jahe ya. Dan untuk dagingnya ini besar ya. Untuk yang kemasan 425 gram, dagingnya juga tebal. Bumbunya juga enak. Saya ini enak banget karena tadi saya pas saya makan ya, nambah nasi beberapa kali. Karena enak sekali, ini gak kalah dengan seperti yang sarden ABC dan sarden-sarden lainnya. Ya. Direkomendasikan banget untuk dicoba dari sarden Gaga ini. Bisa lihat sendiri ya. Ukurannya besar, dagingnya juga cukup tebal, dan kuah sardennya ini juga mantap. Oke, mungkin sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang sarden Gaga yang satu ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.